Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Daerah atau TPD Banten Ganjar Mahfud Rano Karno menyebut suara pemilih untuk pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD naik 10%. Hal ini disampaikan Rano Karno dalam safari politik di Provinsi Banten bersama komedian senior Lis Hartono atau yang akrab dicapa Cak Lontong. Rano Karno menjelaskan pihaknya yakin di sisa waktu pemungutan suara yang kurang dari sebulan ini, ceruk suara untuk pasangan Ganjar Mahfud terus mengalami peningkatan. Kenaikan itu menurut dia merupakan hasil kerja keras jajaran TPN Ganjar Mahfud yang menyentuh langsung hingga akar rumput. Kita mulai dari 11% sekarang sudah sampai 21% survei loh. Iya, gitu. Nah itu sebetulnya kan itu kerja keras kita 1,5 bulan. Karena ini kubu sebelah ada yang sedang propaganda pilpres satu putaran. Tanggapan soal ini kan nggak akan mungkin. Yakin nggak akan mungkin. Nah itu propaganda boleh-boleh saja. Tapi kan beberapa lembaga survei juga menyatakan kalau 3 sulit untuk 1 putaran. Pasti akan 2 putaran. Jadi boleh saja usaha. Tapi memang kita juga tahu usaha mereka keras.